Saudara, Liga 1 2023-2024 dipastikan akan menggunakan teknologi Video Assistant Referee atau VAR mulai bulan Februari 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan penggunaan VAR akan membuat standar Liga 1 semakin meningkat. Training dari PT Liga Indonesia baru untuk persiapan VAR akan dimulai dalam beberapa minggu ke depan. Menurut Erick, penerapan di Liga 1 akan berkontribusi untuk mendongkrak kualitas kompetisi sepak bola Indonesia. Kita memperbaiki kualitas Liga dulu dengan adanya VAR, LED, ya, coaching daripada perwasitan, lalu meningkatkan jumlah pemain, tadi ada yang Asia dan ini sesuai AFC. Kalau ini 1-2 tahun berjalan baik, nah baru kita aim lebih tinggi. Kapan kita bisa menjadi ranking 3, ranking 2 di Asia Tenggara?